Benar. Bentar, ini kok es? Gak bisa ya, bentar, sabar. Kok gak ada kawalannya? Bentar, ini gue lagi undang, tapi dia gak ada. Padahal gue udah follow. Sabar, oh, ini dia, ketemu. Dah. Akhirnya kita collab, ini first collab, first iya sih, gue nggak pernah ngeliat ya, collab sama siapa-siapa. Ya ini pertama kali. Oh my god. Yay. Terus kita ngapain? Mati gaya nih gue. Kita ngobrol aja. Kita, gue tadi lagi ngobrolin ini vlog tablet. Oh. Laura juga waktu itu mau beli tablet, guys. Buat gambar digital. Ingat gak vlog yang gue pernah bilang? Vlog ini ada tablet yang ada pennya. Iya kan? Itu emang... Pengen datang gak sih yang di TikTok-TikTok kayak... Apa sih namanya? Ih, gue juga tadi mau ini. Cuman kayak... Tapi emang murah-murah sih sekarang kayak... Itu bisa banyak gitu. Dia mau beli. Tapi katanya mendingan beli laptop. Apa aja sih? Dulunya benar. Karena kalau beli laptop, laptop bisa sih, sekalian kan buat kuliah. Iya, lo mau kuliah juga kan. Jadi mendingan laptop menurut gue. Iya sih, gue juga bingung kayak apa ya. Itu ya bagus udah kameranya. Iya dong. Kamera lu. Iya kan maksudnya walaupun lebih rendah dari lo kayak. Enggak, tapi gua jujur lebih, ya, lebih. Gue tuh lebih suka yang lu. Soalnya kalau yang gue tuh mungkin karena misalnya nih, kita foto senyum nih, senyum kan. Kayak misalnya kita ini kan ada kerutan kan di sini. Iya kan? Ya, di ya, pasti ya, di mata ya. Tuh ada kerutan gitu. Itu kelihatan, Po. Jadi kayak senyum tuh kayak mau marah gitu kayak gitu jadinya. Padahal enggak. Makanya gue kalau foto pakai HP Onil bagus. Emang. Emang. Gue ngapain beli HP ini ya? Udah lah. Udah kebeli. Ya udah. Mendingan rakit PC itu katanya. Iya. Yeah. Emang yang sesuai kebutuhan dulu sih daripada yang ini. Yang sesuai kebutuhan. Makan. Ya, emang makan dong hidup lu. Iya. Eh guys, BTW tadi Flora datang ke tempat latihan pakai, gue kaget banget tau pas gue. Flora lu pakai tangan. Soalnya tas gue lagi dicuci, tas gue yang biasa gue pakai dicuci. Ah iya ya. Terus gue tapi gue itu bagus tau. Gue enggak pernah lihat tas lu itu yang putih kan? Yang biasa buat nginep. Oh iya. Ya. Itu gue gak pernah lihat, makanya gue tanya ini Flora beli di mana. Tapi bagus. Buat nginep ya, buat bau buntelan. Iya buntelan. Tapi sekarang gue lebih ada lebih, gue punya yang lebih gede. Iya. Jadi lebih tuh, apa? Enggak. Lebih bawanya banyak, bisa banyak gitu ya. Iya. Tapi lebih ribet juga sih. Soalnya jadi gue kayak bawa karung. Iya sih, gede banget sih. Lihat gak tadi tas Lulu yang buat ini, yang buat mau nginep? Iya. Itu bagus, ada resletingnya. Jadi kalau misalnya, kan pasti kan kita kalau nginep kan bawa handuk, bawa baju kotor gitu kan. Gak ada yang tau gak ada resletingnya? Ada, tadi yang baru banget, yang baru banget. Tadi gue lihat kan, bagus. Ada.
Olah, Flora masih UAS gak? Flora masih UAS gak? Gue udah enggak dong. Gue tanggal 17 gue ambil rapot. Oh my god. Lu bayangin ya, lu udah ngambil rapot sementara lu tuh kayak gak kenal temen-temen lu siapa. Iya mana sih? Gue ngambil rapot sendiri ntar gila. Terus gue kayak, kelas gue di mana? Iya sih, tapi kan pasti di... Tapi lu udah pernah datang ke sekolahnya? Pernah, cuma kayak ya... Ya gak apa-apa. Nah gitu lah, gue gak tahu. Saya telat terus ya, ya maaf ya. Iya gue belum ini sih, belum apa sih namanya, kalau gue belum ngambil, belum tahu ngambil rapotnya kapan. Gue belum selesai ulangan juga, gue besok baru selesai ulangan. Gue baru. Lu sehari berapa? Apanya? Apa? Kenapa? Berapa mata pelajaran satu hari? 3. Oh iya pantas. Karena gue nggak. Dari jam? Lagi. Dari pagi. Sampai? Dari jam 8 sampai jam 1. Wah iya sih lama, gue dulu, juga dulu kayak gitu. Soalnya kalau gue 2 pelajaran jadinya sampai hari Rabu. Oh iya sih. Terus gue gak on cam juga jadi langsung gas banyak. Mampus gue. Oh iya. Kalau gue on cam, kan? Dulu sebenarnya gak on cam, cuman ada temen gue yang ketahuan Zoom bareng temen-temen gitu loh. Iya. Jadinya on cam. Oh ini nyebelin banget. Freak. Iya jadinya on cam. Jadwal teater udah keluar guys. Oh iya, gue juga. Berapa show lo? Gak tahu, belum lihat. Gue udah lihat deh kemarin kayaknya di HP Asya. Oh yang kemarin ya, gue kayaknya 3 iya. Atau 4 gitu, udah lupa gue. 3 atau 2 atau 4. Gitu. 5 show Flora. Hah? Emang iya? Hah? Ini ada yang ngomong. Gue kayaknya 4 deh. Kemarin sih gue liat gue 4. Minggu ini 5 show. Oh my god, gue mau buka grup. Tapi gak jadi. Lagi showroom. 3 show. Tuh Flora 3 show. Ya 3 kan. Gue berapa sih? Ola 4 sih fix. 10 show Ola. Seminggu aja 6 show. Jangan sampai ini keripik Sanjay nyampe rumah lu. Tadi dia pengen buka Twitter dah. Boleh pinjem HP nggak mbak? Pinjem HP. Gue, lu lagi ngecek ya vlog atau ngapain? Enggak. Gue nggak tahu mau ngecek kagak berguna. Oh, HP lu yang lama ya? Gak tahu. Buat sama tahu gitu. Gue juga satu lagi kayak awalnya gue beli tuh dulu gue beli karena oh buat sekolah apa sama banget dulu gue mikir kayak video-video latihan gue pindahin ke sini tapi kagak oh, ada iya. Sekarang mah ini nggak sih kan ada notes kan jadi kayak iya olah 3 show. Wow. Kenapa sih kita gak bisa ngobrol? Tunggu, gue lihat jadwal dulu deh. Udah. Ada. Bibirnya kenapa? Ini bibirnya kegigit gara-gara sariawan. Oh iya, sariawan lu udah sembuh. Udah terus pindah sekarang. Ke bibir ke sekitar sini. Hah, Flora kok nggak ada? Apanya? Yoni. Jangan ngadi-ngadi lu. Lu SNM hari Kamis kan? Gak ingat. Iya. Tapi gak ada nama lu. Ini apa gue yang salah lihat ya? 1, 2.
Mana lagi bapak gue? Oh, ini Flora Syafiq, astagfirullah. Flora Syafiq Mangga. dan oh, gue tiga. Oke. Oh, Jumat tuh nggak ada. Jumat nggak ada show. Aduh, gue pusing banget liatnya, guys. Kayak... Kenapa? Kabar apa nih? Ternyata Kamis nggak show, eh Jumat nggak show. Soalnya pada sholat Oke. Jumat orang-orang. Ya nih. Gue juga udah sering nih skip sholat Jumat. Eh. Tapi sholat Jumat boleh kan cewek? Tapi kayak sunnah gitu. Boleh ya. Tapi ya lebih mending di rumah. Tapi tau gak sih ada gemes banget kan depan rumah gue masjid kan? Jadi kayak gue suka lihat gitu. Jadi dulu ada cucunya cucunya RT gue, Flo, Bu RT gue. Ya. Terus dia itu bokapnya kan suka ini kan, suka apa sih namanya? Suka sholat Jumat. Tapi dianya ikut, dia cewek, sumpah lucu banget. Kayak Lu dia apa? setia sama Masih bapaknya. kecil. Ya masih kecil. Terus rambutnya kan Banget. keriting gitu ya. Tapi keritingnya keriting lucu gitu tau gak sih? Panggilannya si Kiting. Iya Iya, kayak di panggilannya gue. Kiting tau gak sih? Jadi kalau misalnya dia lewat kayak dipanggil, hey Kiting gitu. Hai, Kiting. Gemes dah. Oh. Olah kata mbak tentang akidah. Mana gue gak khatam, gue liatin tuh orang-orang lewat. Bukan gue kayak apal gitu tau kayak, kok sih ini gak sholat Jumat lagi ya? Kok gak sholat Jumat di sini lagi? Kayaknya dia lagi halangan deh. Iya. Ambulan. Ya nyadi-nyadi ya. Terkadang seperti itu sih. Di absen semua orang lewat Allah. Iya. Kadang terus Flo kan kadang tuh kalau misalnya masjidnya penuh gitu kan yang anak-anak kecil kan biasanya tuh sholatnya depan halaman gitu loh, depan halaman yang deket banget sama rumah gue kan. Terus mereka Iya. tuh yang kayak kalau misalnya doa nih doa, tapi yang dikencengin aminnya doang, jadi kayak cuman amin. Tapi itu berisik banget, kayak ada yang teriak-teriak. Ini orang ya, kayak masih bocil-bocil gitu loh, yang cowok, yang Lo belum anak-anak. ngerasain sholat Id. Oh udah, gue ngerasain kok, tenang aja. Gue kalau orang sholat id kadang sampai garasi gue Udah rame. iya udah rame kan, rame banget tapi seru sih, maksudnya kayak gue jadi ikutan dalam event gitu loh. Iya Anggap gak denger. Terus kayak gue nggak mikir ini gue batal nggak ya kalau gue kenceng-kenceng ngomong aminnya. emang bisa batal kayak gitu ya? Nggak tahu, enggak sih, harusnya enggak. Cuma kayak ya, jadi bercandaan gitu enggak sih? Jadi enggak sopan. Kok gue ngomong event sih? Emang sholat id eventnya? Enggak, maksud gue bukan Gue juga event. enggak sadar. Ya maaf ya guys, maksud gue bukan event. Ya terima kasih Disco Light dari Kak Jubaidah. Kawan Adel, wah deh. Iya, tuh ada yang bilang dulu waktu masih kecil pas amin aku kencengin. Emang banyak tau yang kayak gitu kayak amin. Kenapa ini orang-orang? Lo tahu ini nggak yang meme meme nggak sih yang bilang apa amin? Oh ini kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi nggak tahu ada yang bikin meme gitu kan? Jadi anak kecilnya tuh kayak ngomong bilang apa amin. Hancur. Keren banget. Ada ini ya, ada apa sih namanya? Ada Ada ketuanya, ada bijinya. pemimpinnya gitu. Iya. Olah pernah lihat kurban? Jangan ditanya. Bentar lagi kurban. Itu kurban kan kalau kurban pas banget di belakang tempat peka apa ya? Di pokoknya depan rumah gue banget lah ya. Jadi itu tuh di situ emang bukan tempat kurban ya sih. Cuman tempat cincang-cincang dagingnya sama Ih, bau pembagiannya. banget itu pasti. Banget seminggu. Seminggu tuh baru hilang.
baunya, bau darah masalahnya, Po. Iya, bau amis gitu kan. Cuman gue dapet sih. Ya. Kesipratan lah ya. Untung jauh ya rumah gue dari masjid gitu-gitu. Soalnya iya sih, cuman enaknya tuh kayak tetangga iya. Bakar-bakar sate, bikin sop gitu-gitu. Tapi gue gak suka bau bau kambing, bau sapi, amis itu gak suka. Ya, lu coba aja deh ke rumah gue seminggu tuh baru hilang. Kalau lebaran haji. Mabok daging gak, Ols? Enggak sih. Kalau gue mau jadi vegetarian, Kak. Oh iya, kemarin apa tadi ya, Flo? Lu foto tadi, Flora tadi, makan tadi. Bakso. Flora oh, makan bakso. Tapi gak pakai bakso. Jadi cuman kayak apanya, toge gitu ada gak sih? Kayak toge yeah. Dan bawang gitu-gitu. Gue pakai pokoknya toge, sesim, caisim sama kuahnya doang gitu loh. Bawang goreng sama seledrinya doang. Itu sama waktu gue beli susu boba gula aren tapi less boba. Salah kayak gak suka. Kayak kerauk-kerauk gitu. Oke, kuahnya gitu dong ya. Emang kadang ya, mie aja yang bikin enak apanya? Emang kuahnya tahu sebenarnya. Kalau mie-nya doang biasa aja menurut gue. Iya gak sih? Bahkan gue kayak gak merasa mie itu kayak bagian spesialnya gitu loh. Iya, sama. Menurut gue bagian spesialnya adalah telur dan kuah. Wah. Bahkan mereka kayak tamu doang. Iya, kayak cuman makanan pokoknya gitu ya. Iya, pelengkapnya. Tamu utamanya mie. Iya, betul. Bintang utamanya adalah sebenarnya bintang utamanya itu bumbunya itu. Iya. Yeah. Kan? Yeah, dan yeah. Bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mie itu sebenarnya nggak bikin kita sakit. Orang mie itu tepung, ya nggak? Kuahnya yang bikin kita sakit. Kuahnya. Bumbunya. Karena bener-bener. Kuahnya tuh ada micinnya. Benar. Kang bakso, gak pakai bakso pasti gak punya duit. Padahal mau jadi vegetarian. Iya. Tapi waktu itu emang kan abis sembuh kan. Kayak baru selesai panas, baru selesai pusing. Terus kayak, aduh gak mood banget makan daging-dagingan. Pengen makan sayuran. Wede. Ya udah, gue minta ke emak gue. Bunda mau beli bakso nih. Ya udah aku tapi nggak mau baksonya, apa mie ayam, nggak sawinya aja. Ngomong-ngomong mie ayam, gue kocak banget deh. Setiap gue ke tempat mie ayam baru kan, adik gue tuh pesen mie ayamnya gini, pesen mie ayam tapi cuman mie-nya doang, nggak mau pakai ayam, nggak mau pakai sayur, nggak mau pokoknya. Terus kuahnya dikit aja, jadi cuman mie kuah. Terus ngapain, tapi ngomongnya harus mie ayam, ngerti nggak sih? Jadi jatuhnya mie ayam gak pakai ayam. Mie ayam gak pakai ayam. Mie ayam tapi gak usah pakai ayam. Kayak mak gue dulu gak suka banget daging. Terus dia tuh ya beli mie ayam kayak gitu. Mie-nya doang. Gue malah suka ayam. Banget sama daging. Kalau mak gue dari kecil sih. Dia gak suka daging. Kalau gue ya bosan. Ya sih terkadang kayak gitu. Kayak jenuh makan gak sih? Jenuh kayak lagi gak pengen aja makan kayak gitu. Iya. Bukan bosan juga sih. Kayak gue terlalu cinta sama sayuran. Gue bahkan pengen menikahi sayuran kalau bisa. Tapi ada tahu teman abang gue. Kan dia sering main kesini gitu ya. Dia orang muslim. Tapi dia gak suka daging sapi. Bahkan dia yang gak suka sekeluarga ya. Apa yang sih? Iya. Satu keluarga gak suka daging sapi. Gak makan daging. Ibaratnya tuh kayak. Bukan vegetarian juga sih, tapi kan dia masih makan. Emang gak suka gitu kan ya? Iya, emang gak suka aja. Kalau misalnya, iya, kan dia suka di ini kan. Misalkan dia, abang gue kan anak broadcasting kan. Terus kayak suka liputan-liputan gitu. Terus waktu itu pernah tuh liputan di pasar. Dia tuh bener-bener yang kayak dia gak mau. Bener-bener pakai masker, gak mau. Oh, dia gak cimbo. Iya, kayak emak gue berarti dia, emak gue juga awal, maksudnya titik gak sukanya itu kayak karena baunya. Oh, jadi kayak udah ngebayangin bau ininya, bau amisnya gitu ya? Baunya amis nih pasti rasanya gak enak gitu lah pasti kayak. Iya. Sama aja lu kayak, gitu. Gue pernah tuh di Jawa, lo dulu,
makan ayam. Apa? Tapi ada kandang ayamnya, lu bayangin gak? Oh my god. Gimana enak waktu sih. Itu sekarang gitu sih. Gue inget banget. Enak gak sih? Kan kayak enak gitu gak sih? Lo enak gak makan di situ? Gue sih kayak, oke, gue gak mau lihat. Karena itu aroma-aromanya tercium enggak? Iya, ya enggak kecium sih sebenarnya. Cuman kayak bisa ngebayangin gak sih yang yes, sekarang sih. lagi di dalam mulut lo itu dia loh gitu. Ya kan? Bayang, pernah gak mikir kayak gitu? Yang sekarang lagi menari-nari di mulut lo itu dia. Terus apalagi kalau Iya. makan ceker, gue suka ceker ya. Cuman Iya. kalau gue udah liat ayam kayak udah nginjek-nginjek tanah, gue kayak gak bisa. Kayak, ih. Tapi ceker itu enak banget, sumpah. Iya, gue suka banget. Gue suka banget ceker. Gue suka ceker. Apalagi seblak ceker. Ceker. Pokoknya gue suka yang Ceket banyak kulit. mercon. Iya, bener banget. Lu suka ayam yang bagian kayak kulit yang kayak kering gitu atau kulit yang basah dan kayak lembut gitu? Basah sih. Soalnya Iya kalau sih. gue gak terlalu suka kering, makanan kering-kering gitu sebenarnya. Yang kayak tau gak sih yang biasanya tuh bagian dadanya gitu yang kayak dia tuh keras gitu loh dagingnya. Oh iya. Iya. Tahu tahu Jadi tahu. kalau misalnya lu so apa sih lu kupas gitu, dia tuh masih ada kayak seratnya gitu. Gue tuh nggak suka tau kayak gitu yang keras. Azizi suka tuh. Gue suka sih. Itu kayak Dan kraut-kraut gitu. Enak. Azizi nggak suka kulit. Gue nggak juga. Tapi Sebenarnya jujur gue nggak terlalu suka kulit juga. ih, gue suka banget kulit. Gue lebih suka apa dagingnya, Ya sih enak. lemak Kalau gitu. Kenapa jadi ngomongin ini? Gue mau jadi vegetarian. tapi kalau ayam lu lebih suka diapain? Ayam yang paling lu suka? Ayam cabe balado Oh di gitu-gitulah. disambelin gitu ya? Iya, makanya gue suka makanan Korea gitu loh, yang kayak apa sih namanya, spicy spicy chicken chicken yang merah-merah gitu loh. Oh, yang karage karage gitu ya? Oh iya. Kalau gue, lu pernah makan ini nggak? Ayam rica-rica itu enak banget sih Oh asli. iya, itu ayam rica-rica emang enak Yang banget. kalau misalnya itu misalnya kalau di teater makanannya nasi bakar tuh dalemannya, dalam nasi bakar. Oh, ya. Sumpah itu enak banget sih, jujur. Tahu Chicken tahu. karage karage mah Jepang, iya sih. Cuman sama nggak sih, ya kan? Cuman beda nama doang. Ya. Apa yang Kalau di namanya ya, Indo tuh lupa. namanya ayam crispy. Ayam balado kalau di Indonesia. Apa yang di Yang bumbu ini merah kan gitu lah kayak pokoknya. kayak fire wings gitu-gitu. Iya. Iya sih itu enak. Nah, kayak gochujang gitu-gitu. Iya. Itu betul. Sebenarnya gue gak terlalu yakin juga gue bisa jadi vegetarian. Soalnya ya, gue gak suka kacang-kacangan gitu. Ntar gue dapet protein dari mana. Iya sih, kacang-kacangan Gue gak suka tempe kacang juga. panjang. Kalau tahu sih gue suka. Tahu gue suka banget. Gue suka semua tahu. Gue juga Kecuali ampas tahu. Eh, apa sih? ampas tahu. Jadi ada ya di makanan Batak gitu, dia tuh kuahnya warna hijau. Lu bayangin gak sih kuahnya aja warna hijau. Terus dia tuh tahu, apa sih Mbak namanya? Kalau di pesta Batak yang hijau itu loh, yang tahu yang putih, tapi kuahnya hijau, susu kerbau flo, cuma makanan, suku suka ngopi-ngopi, Gue, susu kerbau, oh my god, gue kayaknya belum menyelami Indonesia terlalu jauh ya. iya Gue sih, nggak tahu itu makanannya. iya awalnya gue juga kayak bingung gitu kan ini itu apa, susu Itu kerbau Mbak namanya. kembang Susu tahu, kerbau. bukan ampas tahu. Yang bentuknya Ya, kayak kayak gimana puding. sih? Jadi dia kayak jiggly gitu. Coba. Oh, tofu. Tofu. Tofu ya, Mbak? Apa sih itu tofu? Tofu Susu sih tahu kerbau. lembut. Apa sih? Susu Kembang kerbau tahu. katanya. Yang kayak gimana sih bentuknya? Oh iya, ini enak loh, kembang tahu.
Kembang tahu. Katanya kembang tahu. Nih lihat di aduh enggak tahu deh. Kalau mau tahu mendingan susu kerbau. Pesta Batak aja. Tahu. Ntar deh kalau ada pesta Batak gua aja kalian semua ya. Tapi ntar gua kasih tahu makanannya yang bae-bae. Di Lapo juga ada. Ampas tahu. Emang susu kerbau warna hijau. Sama pink. Emang kerbau mengandung stroberi. Lu gak jelas. Ini abang tuh gak jelas. Allah demen banget ngajakin ke Pesta Batak. Soalnya dulu tuh setiap Sabtu Minggu aku selalu ke Pesta Batak. Gak mungkin enggak. Oh, Bogot Knickerbo. Bogot Knickerbo namanya. Gue gak tau. Bogot Knickerbo. Horbo. Dalini Horbo alias Dalini Horbo. Itu bahasa banget. Gue gak ngerti juga. Lo pernah makan lapet gak? Lapet. Lapet, lapet. Apa tuh lapet? Lapet tapi makan lapet. Kue lampe. Lam. Lapet. Kue Bugis kalau di Indonesia namanya. Oh. Tapi kalau gue sih ngomongnya lapet. Itu biasanya ada dijual depan gereja. Kue Bugis. Kue lepet. Bugis. Oh, gak enak banget. Gak suka gue. Gak suka lembek-lembek. Enak gak sih itu? Kan kayak dari apa mbak? Dari ketan. Gue sih nanya sama mbak gue. Lembek lengket. Tahu atau tempe? Okay. Tahu. Tahu sih. Jujur li tahu. Apalagi tahu di dalam lontong. Wah. Tahu. Suara kayak ada jakunnya. Sama gue juga. Ini tuh kayaknya itu karena kita kurus tau jadi terlalu gede deh. Iya sih. Kalian tim suka tahu diapain? Aku tahu tahu ini tau gak sih tahu tahu yang dalamnya cabai apa sih yang biasa kita beli tahu jeletot enak banget sapu tahu fix the best karena banyak sayuran tahu apa sapu tahu jadi itu kayak kecap cair kuah gitu loh sapu tahu yang tahu sutra gitu iya. Kok gue dengernya sampo tahu? Sapo. Sapo. Oh, sapo. Sapo. Oh. Iya sih. Tahu. Gue sih paling suka tahu itu. Tahu jeletot. Tahu gejrot juga enak gak sih? Tahu tuh enak udah diapain aja. Tahu gejrot. Iya. Tapi yang cabenya yang banyak. Jangan yang manis doang. Kalau yang manis doang gak enak. Tahu gejrot terbaik. Makanan kesukaan kalian apa? Flora apa? Apa aja yang penting pedes. Yang penting sayuran. Sayuran ada gak yang pedes? Ada kan? Ada, tinggal kosong. Tah kangkung aja bisa dibikin pedes loh. Benar. Kalau aku makanan kesukaannya selain tahu, ramen. Tapi ramennya tertentu. Cuman ramen yes. Kalau enggak ramen yes, biasa aja. Sumpah itu enak banget, enggak ngerti lagi. Sambal bawang itu enak banget dah. Tadi gue habis beli lo. Habis makan sih. Enak banget, asli. Ramen. Ramen yes. Ramen yes, apalagi ya, Bro. Kalau gue chicken legendary ramen. Enak banget. Sama aku tuh kalau makan sama Flora, aku suka beli gyoza. Kan kalau gyoza kan isinya 4 kan. Terus kita dua-dua gitu. Ya kan Flora? Iya benar. Terus apa sih sausnya enak banget. Kayak buat celup-celup. Kok sausnya sih cabenya enggak sih?
Iya, nggak tahu lah saus. Sumpah enak banget. Enak banget. Suka jamu nggak? Jamu. Jamu. Iya, jamu. Suka lah. Jamu terenak tuh beras kencur. Beras kencur? Itu yang mana ya? Gue taunya Buyung Upi dong. Beras kencur itu enak banget. Dari kecil gue makan beras, minum beras kencur. Itu kalau kayak, apalagi sih jamu-jamu itu? Gak tahu sih, beras kencur. Waktu itu yang kita atur apa aja sih selain itu ya? Broto Wali. Broto Wali. Kunyit, kunyit enggak kunyit. Kunyit asam. Kunyit enggak suka. Yang buat cewek. Kunyit enggak suka. Pasti satu lagi itu loh. Yang agak pedes apa rasanya. Jahe, yakinnya jahe deh. Broto Wali, Broto Wali yang buat hukuman tuh katanya. Keju atau coklat? Lo. Coklat. Coklat juga. Kalau keju lama-lama enggak sih. Coklat juga enak lama-lama. Pokoknya gue gak suka makanan manis deh. Dulu gue paling suka keju. Kayak keju gue cuma buat semilin dulu. Tapi sekarang gue gak suka keju karena gue pengen jadi vegetarian. Gak ada hubungannya sebenernya sih. Tapi kan kalau keju kan terbuatnya dari ini banget ya, dari langsung gitu, dari susu, fermentasi susu gitu. Coklat manis, iya. Maksudnya kan tadi kan maksudnya kan dipilih coklat apa keju. Ada yang udah pernah cobain makaroni cheese yang sekarang lagi viral di TikTok gak yang pakai ciki? Oh, pakai ciki. Temen gue pengen nyobain, terus gue kayak apaan sih tuh? Ciki. Tapi kata adik gue takut enek gitu loh. Iya, sama-sama. Gue mikirnya bakal enek. Mungkin ini kali ya. Masaknya tuh jangan banyak-banyak. Iya gak sih? Iya. Soalnya apa ya, kayak gue ciki jadi bumbunya gitu kayak... No, iya, no. Iya. Itu semicin itu sih. Micin gue ya. Ini apa sih namanya? Apa ya tadi? Kan apa? Kan? Susu apa kopi? Susu sih. Kopi. What? Aku enggak suka kopi. Padahal Flora enggak kuat minum kopi. Katanya. Oh, enggak kuat banget. Kenapa americano dibilang sehat? Tapi bikin orang jantungan. Kalian suka kopi yang terlalu... Apa? Apa ya, mungkin kuat kafeinnya. Bisa bikin kurus katanya. Americano. No sugar kan? Iya, terus dia nol kalori juga. Yes. Bikin tremor, iya sumpah, ketar-ketir. Kafein kan suka sendiri. Americano. Jua. Iya. Americano, coba. Gue sambil coba. Nail art. Kayak nail art gue tuh sebenarnya tuh banyak gitu loh di rumah. Tapi gue juga banyak, cuman punya nyokap gue sih. Terus kayak gue punya warna-warni. Sekarang member pada suka nail art ya. Kemarin tuh di nail artin sama Jesse. Cuman gue hapus. Gue punyanya yang peel off. Because. Iya, yang peel off. Oh, semuanya peel off ya yang di teater itu? Iya, punya Freya. Soalnya gue nggak boleh pakai kutek. Sholat ya? Iya. Yeah. Lu suka nggak sama kuku lu? Kalau gue suka karena kayak panjang-panjang gitu. Panjang. Suka, gue juga. I love my kuku. Ada yang halal tahu?
Yang halal tuh biasanya lebih mahal gak sih, Plo? Nggak tahu deh. Aku nggak pernah. Henna itu ya. Dulu kan dibilang henna pacar ya nggak sih namanya? Iya, pacar. Pacar kuku kan. Terus dulu tuh sebelum pertama kali gue masuk sekolah negeri kan, temen gue tuh ngomong kayak gini. Aku kemarin habis dibeliin pacar sama pacar kuku sama mama aku. Kamu terus? Punya nggak pacar? Terus gue jawab, nggak boleh. Enggak, aku soalnya nggak boleh pacaran. Gue nggak tahu, hancur. Gue mana tahu. Lagi mereka tuh nggak diganti dah aku. Gue tuh makanya gue tuh kenapa kayak Adele tuh lebih banyak tahu daripada gue, karena dulu tuh gue udah dianggap kayak bocil gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu apa-apa yang tentang dewasa, enggak Ola enggak boleh, misalnya gue lupa Febri Ola enggak boleh, masih kecil, karena gue kan satu angkatan paling kecil ya, jadi suka digitu-gituin. Terus oh, udah gue terus apa lagi ya, yang jus ama, gue udah pernah cerita belum yang jus ama? Apa tuh? Kan temen gue beli jus ama baru, terus dia bilang kayak gini, aku punya jus ama baru dong. Terus gue nanya kayak gini, jusnya rasa apa? Sumpah ini real, gue gak bercanda, gue kagak bohong sumpah. gue gak tahu hancur. Gue gak tahu apa-apa. Terus apa lagi ya, kan? Pas gue masuk pertama, gak pertama kali juga sih, pas gue masuk, mereka tuh lagi belajar agama kan, terus dia suruh gue keluar. Kan kalau sekolah negeri biasanya yang Kristen keluar kan, terus gue suruh keluar. Aku bilang, enggak, aku emang kelasnya di sini gitu kan. Gue bilang, ya udah tuh gue ngikut apa yang gurunya ajarin kan. Terus gue nulis Arab, gue ikutin aja, kata gue ini gambar apaan kan. Kagak tahu Flo, itu masih kecil banget waktu kelas 3 kayak. Harusnya di situ harusnya gue bahkan kelas 2 kan. Nah, abis itu dibilang kayak gini, kok kamu nulisnya dari kiri ke kanan sih? Harusnya dari kanan ke kiri, terus harus dari belakang. Terus kata gue, hah, kenapa? Bukan, ternyata kalau nulis Arab tuh harus dari kanan ke kiri kan? Iya. Bukan kiri ke kanan. Terus gue kayak, itu kamu harusnya di luar, kamu Kristen kan? Soalnya ini pelajaran agama Islam. Terus gue, ngomong dong, dari tadi gue udah nulis nih. Gila-gila aja ini. Lu polos banget dah. Iya, gue kan gak tahu, soalnya dulu gue sekolahnya pas awal-awal kelas 1 itu gue sekolah di SD Katolik. Jadi gue gak tahu. Emang lo dapet aksel kelas berapa ya? Kelas 1 ke kelas 2. Gitu. Dan gurunya gak tahu sih itu di situ. Kan gue anak baru juga, dia jadi gak tahu. Jadi kalau misalnya ditanya, Ola kena mental gak? Enggak, gue udah kena mental dari kecil. Bercandain kayak gitu. Udah lewat masa-masa kayak gitu. Ya, makanya gue bilang gue tuh khatam banget masalah gini-ginian. Bener. Spill Lipton lah. Ini bukan Lipton gak sih? Ini tuh kayak water ink. Ink Airy Stick. Rekomendasi Marsha. Lah, Marsha makeupnya merek itu semua. Korea ya? Korea semua. Iya. Emang. Iya nih, gue tau dari Marsha nih. Kayak Marsha ini apa? Tapi memang cocok sih kalau Korea gitu. Iya. Gue tuh paling gak bisa pakai eyeshadow warna pink. Karena di gue tuh jatuhnya kayak lebam tau gak sih? Gue lemes banget. Kalau gue tuh cocoknya warna coklat. Kayak coklat-coklat gitu. Itu baru kayak kelihatannya kayak nyala gitu matanya. Aku gak pernah makan roti pakai saus. Apa? Gue lebih suka coklat. Tapi gue kadang tambahin sedikit pink-pink gitu loh. Oh iya sih. Jadi gatel mata gue. Yay, udah jadi. Warna purple, eye purple. Nih gue kipasin. Kipasin aneh.
Kenapa nggak warna-warni aja? Ya, dicoba Warna-warni deh. nggak punya, tadinya pengen Magic Quibinium. Iya. Yeah. Jangan dong. Masa rainbow? Apa-apa. Green tea or taro? Green tea. Di restoran mana dulu? Thai tea sih. Green tea sih gue. Karena kayak daunnya tuh kerasa gitu. Kayak daun kan sama aja kayak sayuran. Duh, gue obses nih kayaknya sama sayuran. Lo jadi kambing aja tuh makan daun, mau gak? Dimana itu di depan AC? Kipas? Kipas. Tapi jauh sih. Di atas kepala gue. Tadi bahas konten di JKT gue TV. Guys, teteh gue yang dari Riau. Long time no see. Say hi to my teteh. Hai. Yang lu bilang lu ditinggal itu ya? Iya, yeah, gue ditinggal di Riau. Period. Gak sih, gue gak ditinggal. Period. Bentar ya vlog, gue mau ganti ke ini dulu, ke wifi. Oke. Okay, sudah. Oke. Okay. Come back. Lah bikin TikTok yang Jakun lah. Lu tau gak sih Plo yang Jakun naik turun naik turun ya? Gue sih gue gak bisa, hanya gue kan gue gak punya Jakun. Ya iyalah orang kita cewek. Iya. Oh, pantes. Dari tadi tuh terang banget. Ternyata brightness-nya terlalu terang. Aduh. Kata tata tata. Masih nge-lag. Enggak kok. Enggak nge-lag kan? Enggak sih, di gue enggak. Konten JMT next apa? Gak tau nih, vlog. Vlog. Spill A. Kalau itu beneran kejadian, jelas sih. Gue kayak, gue terbang aja lah dari dunia ini. Dia katanya Kak Wala tuh mau... kayak mau collab gitu sama celebrity crush-nya. Siapa tuh? You know, guys. Period. Oh, Justin Bieber gak sih? Kenal gak malu? Cantik loh. Sorry deh. Cantik. Gue kan nonton ya. Nonton videonya Arab sama Wendy kan. Terus Arab tuh katanya ini pengen apa sih? Dia udah nyari-nyari kontak manajemennya si Justin Bieber, terus dapet kan. Terus dia tuh minta ucapan happy wedding gitu kan dari Justin Bieber. Biayanya tuh ber-MM gitu loh. Gara-gara kayak happy wedding gitu. 15 detik berapa M gitu. Itu enak banget kayak. Kayak bersin, dapat duit. Iya weh, 15 buang detik loh. Dapat duit. Berkedip, dapat duit. Berkedip, dapat duit. Secepat itu gimana? Kah? Capek. Conjuring serem nggak? Tanya Flora, serem nggak Flora? No. Nggak. Buat yang kemarin naik baling-baling dan tornado. Gue naik baling-baling 2 kali. Iya nih. Tapi gue kapok sih naik tornado. Mungkin karena badan gue kecil kali ya. Terus gue kayak takut nyeplos gitu. Iya, los gitu ya. Iya. 1M bisa video call berapa kali? Berapa kali ya? Ya sekali lagi, dia kan Justin Bieber. Iya, beda.
Iya beda. Mamanya Flora hebat ya, naik semuanya aja aman. Iya aman. Bahkan mama-mamanya tuh kayak ini gak sih? Kayak apa sih? Yang gak mau naik satu wahana bayar 5.000. Ya kan? Apa ya? Kalau muntah pokoknya. Kalau muntah. Oh, kalau muntah 5.000. Tapi yang, padahal yang naik tuh mak gue doang. Iya. Kagak ada. Biasa lah mama. Kalau orangnya gampang gerah enggak? Jujur iya. Jujur iya. Tapi kalau gue gerahnya di punggung sih, kalau di muka enggak. Makanya gue tuh kalau show rambutnya enggak pernah lepek. Bukan karena tidak power ya, tapi keringatnya di punggung semua. Iya sih di punggung, tapi apa gatel banget kalau di punggung. Iya, sumpah. Enggak betah gitu. Terus loh, kayak harus dilap gitu, pengen ganti baju. Iya benar. Pakai AC dong. Ya, tetap aja guys kalau misalnya kita pakai AC. Yeah. Kalau kita bergerak ya tetap aja, ya enggak sih? Benar. Enggak pakai krim panas lagi lah. Ih, sumpah ya, Flo. Gue kan gara-gara punggung gue kan sakit gitu ya. Enggak tahu kenapa punggung sama kayak bagian atas bokong gitu loh, kayak di pinggang gue tuh kayak sakit gitu kan. Akhirnya ya udah gue pakai itu aja, krim panas. Gue bilang sama mbak gue kan, olesinnya dikit aja. Terus, kayaknya diolesinnya agak banyak gitu. Itu 2 hari panas. Tapi panas itu kayak sedikit panas, sedikit enggak. Ntar reda, ntar ada lagi. Kayak gitu-gitu. Lu coba deh, lagi panas-panas gitu lu tempelin ke tembok. Dingin. Dingin banget lo kayak. Masalahnya panasnya itu pas gue tidur kan, dan kalau malam kan AC lagi dingin-dinginnya gitu kan. Jadi kayak panasnya tuh kerasa banget kan. Jadi panasnya tuh bukan anget lagi, jadi kayak perih gitu loh. Iya gue. Akhirnya Flo, gue yes. Gue cuci pakai es batu punggung gue. Wow. Malam-malam sendirian gue pakai es batu. Terus karena gak mau, kan gue kan punya aloe vera kan, gue taruh kulkas. Gue taruh aloe vera, terus kayak, aduh kagak mempan juga. Akhirnya ya udahlah, cuma berkurang dikit doang, ya udah gue lanjut tidur. Terus besoknya, pas gue selesai mandi, itu baru hilang. Ternyata harus disabunin dulu. Gila sih, padahal. Iyalah, lo mandi harusnya. Tapi itu tengah malam, kayak masa gue mandi, gue bermandi. Dan gue tuh pulang teater. Gue sampai tidur jam berapa? 7:30, 4. Kalau mandi gak sabunan? Sabunan lah. Mereka spill tuh jadi nginep ya, Flo? Hah? Jadi nginep? Gak tahu. Metal mom. Besok-besok libur keluarga lagi. Jangan cuma bawa emak-emak, bapaknya juga. Iya nih. Bokap gue udah akrab banget sama bokapnya Adil. Ikrit banget, ikrit. Ini gue kayak anak metal. Pernah gak udah mandi ngerasain gerah lagi? Aduh, itu sering banget sih. Kayak gue gak ngerti lagi ya, gue harus apa-apa. Kalau gue harus berendam. Gue jadi pengen berenang. BTF lo, kemarin gue ini tau, beli ban. Terus harganya kayak murah gitu kan, 40.000. Harganya murah, 40.000-an gitu. Tapi gue gak nyangka bakal jadi kayak gini. Bannya bentar gue ambil. Lo apain? Gerak mulu anak Om Riyadi, ntar gue diem aja disangka nge-lag sama lo. Protes, kayak nih. Gini gue gerak mulu protes. Bannya gede banget. Segede ini. Gak kelihatan sih. Gede banget. Segede ini.
Dan ini harganya murah banget, harganya 40.000. Menurut gue buat yang segede ini tuh sini kayak ada mereknya gitu loh. Ban buat berenang. Ya udah kapan-kapan berenang pakai itu. Iya, ini gue mau berenang, cuma adik gue lagi halangan. Oke. Ikut dong. Ini ya, lucu deh foto kayak gini. Lu bawa foto shoot tuh. Gede banget sumpah, ini gede banget. Terus ada kayak kegigit gitu. Sumpah, vlog ini harganya 40.000. Gue aja gak nyangka. Sebesar ini. Wow. 40.000. Bukannya ban serep. Eh, lu pernah gak sih? Eh, waktu lu kemarin, waktu lu jalan-jalan ke Anyer, lu sewa ini gak? Ban. Enggak. Ban dalam. Ada ban dalam truk. Kan biasanya di pantai-pantai kayak gitu. Iya, enggak. Gue gak mesen. Enggak mesen, gak nyewa. Itu ban niupnya pake sedotan apa gimana? Pakai inilah, pakai pompa. Mendingan Bang Berman tiup. Kan gak mungkin ya. Bisa-bisa dia gak bisa nganter gue lagi, udah ngap duluan. Kenapa gak beli ban yang bebek itu lah? Lu bayangin aja gue jalan dari rumah ke tempat gue biasa berenang. Apa kagak malu? Emang lu jalan? Bawa-bawa bebek. Enggak, maksudnya kayak ya dari parkiran ke dalam, ya nggak jauh sih sebenarnya. Dan yang berenang gue doang kok setiap gue kesana. Emang iya. Iya. Ada lo enggak? Jadi kolam berenangnya tuh sebenarnya emang kolam berenang buat latihan gitu loh, bukan kolam berenang. Kirain ada lo padang enggak. Nyata keluarga lu doang gitu ya maksudnya. Iya kayak keluarga gue doang gitu. Dan itu kolam berenangnya tersembunyi. Pose lah, pose. Nih pose. Oke, tuh. Lihat kan segede ini. Ah, aku tenggelam. Gila. Lo beli kapan itu? Kapan ya? Kemarin dah kalau gak salah. Tapi enak. Nyewanya private. Gue mikir kan kayak apalagi ya. Soalnya kalau berenang tuh pasti lu kayak pikiran lu tenang, relax. Kayak self healing. Tapi balik tetap stres lagi, tetap tenang. Emang. Self healing di Duhman terombang-ambing. Kesini gue langsung ngedrop. Guys, kalian tahu enggak kenapa sakit kepala di sini sama di kepala atas? Gitu. Kenapa? Kalau gue baca sih gara-gara stres, kecapean, susah tidur. Eh, lihat gak searchingnya Kak If? Apakah orang kecapean akan bisa meninggal? Ih, itu serem bisa banget. Kecapean bisa bikin meninggal. Ya, takut. Makanya jangan kecapean. Iya sih. Banyak pikiran. Kalau gue sih enggak ya, enggak kecapean. Tapi lu pernah enggak ngerasa kayak gini? Hal yang membuat lu enggak capek lagi adalah mengeluh. Kenapa? Ya kan? Ngerti enggak sih? Di saat lu lagi ngeluh tuh kayak semua capek tuh rasanya keluar dari diri lu. Iya. Ya kan? Tapi gak boleh. Tapi gak boleh ngeluh sebenarnya, ya kan? Cuman di saat lu ngeluh, misalnya lu lagi capek, benar-benar secapek itu, terus lu ngeluh. Lu ngerasa tuh ngeluh apa capeknya itu keluar perlahan-lahan, kayak terbagi ke orang-orang gitu loh. Iya, benar-benar. Ya kan? Terus teman-teman, apalagi teman-teman juga ngerasain hal yang sama gitu kan, jadi kayak iya, wah itu kita banget, itu kita banget. Kayak seru gitu kan. Iya. Itu ih ngeluh gak apa-apa, yang penting jangan berhenti ya. Oh,
Gue pikir jangan berhenti ngeluh, taunya jangan, maksudnya dia tuh nggak apa-apa ngeluh, yang penting tuh jangan berhenti berusaha gitu maksudnya. Oh ya. Abis ngeluh, terus pas saya dah lah, iya sih. Iya, mau gimana lagi kan soalnya. Mengeluh menambah 70% penderitaan gak sih? Oh. Enggak, mengeluh malah lebih kayak ternyata gue udah cerita ke orang-orang. Enggak apa-apa, mengeluh kan bukan berarti menyerah. Ya sih, benar juga. Widi. Iyalah. Kecuali udah di udah. Iya sih, kadang ngeluh emang ngeluarin energi negatif. Ice bear. Race ini apa ya? Gue juga ada tuh bakal ulangan. Cuman ini gue yang kayak ini. Bawang gitu. Gue sayang banget sama bawang putih. Gue benci banget bawang putih. Gue suka banget bawang putih sebenarnya. Tapi kalau bawang putih yang raw, yang nggak dimasak dulu itu nggak enak. Kalau acar bawang putih pernah cobain? Belum pernah cobain, ya mau nggak? Ada tuh di PIM jual. Gue lihat waktu enggak. Kita menonton Conjuring. Yang dikasih ini saus itu loh, yang kayak di. Iya, harganya mahal loh, 85.000. Ya. Acar bawangnya doang. Iya sih. Beli ada yang murah. Belinya harus di Range Market gak sih? Setahu gue Range Market tuh adanya di Spark. Ya udah kapan-kapan. Di mall baru yang depan GBK itu. Iya, ya tahu-tahu. Kalau lapar kita harus apa? Tidur. Biar lupa. Terus habis itu lo enggak makan-makan dong. Ya harus makan lah, lagi pake nanya. Ya terus kenapa? Ya udah, ya udah. Ini dia yang nanya bukan. Gue malas banget ngambil rapot sendiri. Gak sama orang tua? Enggak. Oke deh. Gue udah kayak Gue kayak Kamu siapa? Lu gak sama orang tua sih? Enggak tahu. Suruh sendiri. Udah kayak di pantai, Australia. Pengen deh pantai. Pengen deh. Satu tempat yang pengen banget lu datengin kemana, Flo? Gak tau. Di luar negeri dulu. Oh, gue pengen ke padang rumput yang banyak bunga-bunganya. Terus kayak tenang banget gitu. Di belakang. Ya, lu tau kan kayak gimana sih kayak. Di gunung. Ya, ngerti. Ya, di Teletubbies gitu ya? Ya. Tapi pasti panas banget sih. Tapi kalau di luar negeri, pasti nggak bakal panas, yakin gue. Iya, mungkin udaranya dingin nggak sih? Kalau gue maunya ke Disneyland. Sumpah, gue pengen banget ke Disneyland. Ayo, kapan-kapan. Disneyland mana nih? Jepang? Hong Kong? Soalnya Hong Kong tuh yang paling deket sama Indonesia. Mendingan langsung ke Jepang. Emang lo gak mau ke Jepang apa? Mau. Gue mau banget. Soalnya kayak gue punya pacar. Kayak pacar gue tuh orang Jepang semua gitu. Nanti pas udah gede. Amin. Kenapa ya? Kalau gue ke Jepang, pengen ke Sanrio. Kromi banget. Iya, toko-toko Hello Kitty gitu loh. Iya. Terus kalau dulu pengen banget ke Jepang karena di Jepang tuh squishy-nya tuh kayak, dulu kan gue suka banget main squishy kan, kayak Punimaru. Itu tuh kayak bagus-bagus.
Ya nggak sih? Iya, gue tahu. Emang seru tahu di sana. Lo tau lagi ini nggak? Apa? Gue gedein lo. Gak kedengeran. Gedein lo. Gak kedengeran, coy. Gak kedengeran. Guts menu ya? Iya. Ya, tahu dong. Gue lagi suka banget ya sama mereka. Bias lo siapa? Felix sih. Gak juga sih. Siapa yang gue... Kalau Hyunjin menurut gue kayak udah banyak banget orang yang suka. Iya. Kalau gue juga lumayan online ke Changbin. Hanbin. Changbin. 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 Soalnya kayak cowok Leo. Cowok Leo. Tempat apa enak ya kalau kalau kayak gitu. Kalau bias gue sih terus selain Felix, Zico gue suka banget. Siapa? Zico. Gue mau tenggelam dalam dunia. Allah sama Flora udah pernah ke Batam. Pernah gak, Flo? Belum. Belum juga. Bias gue Han. Han Jamil. Gak tau. Gue ada gambar sesuatu. Wede. Kok orang-orang bisa gambar itu? Gue juga gak tau, udah lama gak gambar. Kayak ini Korea ini nih. Yang mana? Yang kayak ayam itu loh. Oh. Bentar ya, aku line art dulu. Aus pernah main go-kart yang out, gak yang outdoor? Pernah? Dulu? Cibubur? Di sini. Tempat yang pengen dikunjungi sekarang di Indonesia, Bali. Pengen ke Bali. Bali sih. Karena gue, lu tau ini gak sih Munela? Hah? Gak tau, siapa Munela dia? Munela yang anak kecil, yang dulu iklan. Enggak tahu. Kan ada kayak anak kecil gitu namanya Munela, terus sama adenya namanya Marson. Mereka lagi jalan-jalan kan ke Bali, enak banget. Bali itu the best banget deh. Raja Ampat juga pengen. Ntar nginep di rumah gue aja. Wey. Siapa tau? Nadi. Terus Sumba. Ajak-ajak Ols kalau ke Bali. Iya, pengen. Pernah jungle trekking enggak lah? Enggak pernah. Kapan-kapan jungle Labuan trekking? Bajo. Oh, jalan-jalan tapi enggak punya duitnya gimana? Gimana, Plo? Tenang. Kita punya Kabu. Teman. Nabung plus. Tapi lebih mending teman. Gak punya duit daripada gak punya waktu. Kalau duit bisa dikumpulin, kalau waktu gak bisa dikumpulin. Betul. Flying Fox pernah gak? Pernah gue waktu di Dieng. Pernah. Gue waktu apa ya, pokoknya waktu TK aja. Dari kecil tuh gue suka banget kayak yang tinggi-tinggi gitu. Outbound gitu ya? Iya. Gue ini gak berapa sih line art, gak jelas. Waktunya banyak, duitnya dikit atau duitnya banyak, waktunya dikit? Gak dua-duanya. Maunya seimbang. Mending punya duit bisa beli waktu.
Hah? Gak bisa. Waktu adalah caranya uang. Waktu adalah uang. Kalau lu punya waktu, lu bisa cari uang, ya nggak? Kalau kalian punya uang, bisa bayar waktu. Maksudnya gimana? Maaf. Easy money, easy life. Salah kan kalau main sama lu jadi betul. Coba ke warnet lah, bisa beli waktu. Ya. Sampai gue timpuk ya. Ini ban gede banget. Kalau ada lowongan kerja baru bisa cari uang. Punya uang segudang gak perlu kerja, jadi ada waktu. Tapi kalau punya uang segudang pasti bakal habis. Kalau kita kerja terus ada masa kontraknya, kayak kita udah bisa tahu kapan uang itu akan habis. Ban truk itu iya. Lu bayangin gak sih vlog kalau truk bannya kayak gini? Bawa kan ya, bawa es krim. Sangat cheerful ya dunia ini kalau kalau truk aja bannya kayak gitu. Tapi gue lihat di Disneyland katanya keretanya mereka itu kan mereka ada kayak kereta yang kayak Cinderella gitu kan. Keretanya mereka itu velgnya itu bentuk Mickey. Keren deh. Wow. Velgnya aja Mickey. Punya satu rumah atau punya tiga mobil? Hah? Satu rumah atau tiga mobil? Mm-mm. Ya satu rumah lah. Ya kali lo punya tiga mobil tapi punya tiga punya rumah. Iya sih. Kan kalau mobil bayar pajak juga. Iya. Bagi lebih dari satu kan pajaknya. Eh, maksud katanya Miki sama Mini itu ternyata saudaraan. Gue pikir pacaran. Miki. Kalau baru dapat uang langsung dipakai atau ditahan? Dikurung. Sebisa mungkin di lah rumah juga bayar pajak. Iya, rumah juga bayar pajak. Ya tergantung kebutuhan lu deh. Kalau misalnya tiga mobil lu bisa buat rental ya udah rental aja. Terus ya kebutuh sesuai yang apa Tuhan kasih lah. Iya, betul. Kalau bisa milih-milih gitu enak banget ya. Enak banget. Yeah. Lu tim dunia itu adil atau dunia itu enggak adil? Nih, dunia itu enggak adil, adil, adil. Dunia adil. Adil. Kalau dunia itu adil, kenapa Siska Hall doang yang kaya? Kalau gue jadi mikir kan lu, bener-bener. Gue juga padahal dulu. Dunia kagak adil, dunia kagak adil. Gue juga dulu mikirnya gitu kan. Gue bilang dunia itu adil sih menurut gue. Maksudnya semua orang punya porsinya masing-masing ya nggak sih? Iya. Dulu, terus teman gue bilang gini. Kalau dunia itu adil, kenapa gue gak suka ya Siska Hall? Iya juga ya. Ya Allah. Masa gak jadi deh. Ntar gue udah urus hak, gak jadi. Ketidakadilan pada semua orang itu membuat itu adil. Yang membuat itu adil. Maksudnya gak ngerti. Ketidakadilan. Kalau semua kaya, nggak ada yang namanya kaya. Iya sih, benar, benar. Jadi kalau kata mak gue, kalau
semuanya dikasih kaya, siapa yang mau jadi petani? Siapa yang mau menanam padi gitu katanya? Iya sih, benar-benar. Siapa yang mau usaha di belakang gitu? Kalau semuanya kaya, mall kayak pasar induk. Iya. Kalau kalau semuanya masuk JKT, nanti siapa yang nonton? Kau ngomong jangan ganti hati ya. Jangan ganti. Gue tuh kayak pernah gak sih? Oh ya, tadi aku lupa jelasin. Ini vlog yang kemarin kita bilang, pernah gak sih capek, ngerasain capek? Ngerti kan maksudnya gimana? Guys, kalian pernah gak capek, ngerasain capek? Capek, kayak aduh kenapa sih gue capek mulu. Iya, kalau ditanya kamu capek ngapain, aku capek. Hah, capek ya, lu capek ngapain? Ya capek. Terlalu capek buat capek. Lu tahu TikTok yang kayak bangun tidur gue udah capek gitu kan? Ada ya, yang itu si cewek itu. Terus gue bener ngerasain tau, kayak gue baru mulai kayak gue udah capek beneran gitu, kayak ngerasa capek beneran. Terlalu lelah untuk capek katanya. Apa gue mikir kayak apa waktu tidur gue yang ngedance 16 lagu gitu. Sibuk nyari kesibukan. Sibuk, sok sibuk aja sih. Ya, sok sibuk. Kayak, sok penting aja hidupnya. Pick me. Tidur awal capek, tidur telat juga capek. Ya, kalau gue tidur cepet, itu kayak gue bangun jam 7 gitu. Ini gue ngapain ya jam 7 ya? Gitu loh, kayak. Oh, iya. Tapi lu pernah gak sih ngerasa mimpi yang indah itu pas kita tidur bentar doang? Iya. Ngerasa banget. Kayak gue jarang banget ngerasain, gue tidur semalaman tapi mimpinya indah banget. Gue biasanya tuh yang kayak gini, gue bangun, terus tidur lagi bentar. Dan itu indah banget mimpinya pasti. Indah banget. Iya kan? Kenapa harus yang kayak, kenapa gak semalam aja yang pas panjang? Kenapa yang harus seuprit doang? Gue udah lama tau gak mimpi indah. Kayak gue lupa gitu mimpi gue mimpi apa. Kayak mimpi cuma kayak zut gitu doang. Gue mimpi indah kapan ya? Kayak kemarin. Kemarin pagi sih gue. Gue gak mimpi weh. Katanya kalau orang gak mimpi itu karena apa? Karena terlalu nyenyak. Terlalu lelah. Gak tau sih. Padahal waktu dulu kayaknya gue sering banget mimpiin kayak bias gue. Soalnya bias gue, setiap gue mimpiin bias gue tulis di HP. Oh iya? Iya, terus sekarang kayak gak pernah lagi. Mungkin, malah katanya kalau misalnya ada orang yang masuk mimpi kita, berarti orang itu kangen sama kita. Enggak kali. Kayak gak mungkin gak sih? Kayak itu bohong banget. Gue mimpin Hyunjin kangen sama gue. Hyunjin gak kenal sama gue. Sama gue juga sering mimpin-mimpin kayak Oshi atau bias gue. Terus kayak, mereka gak kenal gue coy. Iya. Itu gue yang kangen sama dia. Kayaknya gue kepikiran. Jadi mimpi. Mimpi terabstrak lu apa? Gak tahu guys, udah lupa sumpah. Apa ya? Gua pernah mimpi dikejar singa, tapi singanya berdiri. Hah? Takut banget! Terus gue ngumpet di gorong-gorong. Malu banget.
Gue mimpi apa ya? Gue mimpi gue nikah pas gue SMP. Itu abstrak banget sih. Kayak gue stres mikirin mimpi gue. Gue pernah ketiduran pas main HP. Terus, tapi gue tidur, tapi gue ngerasa tangan gue berat. Terus tiba-tiba yang ada di dalam otak gue, HP gue tuh mau jatuh. Jadi gue kayak gitu. Kayak kaget gitu. Padahal HP-nya ternyata digeletakin. Gue pernah mimpi megang gelas, terus gue kayak sambil merem gue begini-begini. Sama kalau gue mimpi pakai sandal. Sandal kan kalau sandal kayak sandal jepit gitu loh. Jadi kayak jari gue yang jempol sama yang jari telunjuk di kaki tuh kayak gini-gini gitu loh, kayak mau ngapit sendalnya gitu. Padahal enggak ada sendal. Kacau banget. Terus gue pernah ngigo ketawa, terus gue bangun, lo betapa gue malunya sama diri gue sendiri. Itu pas lo dari kamar sendiri. Iya, gue kayak gue ketawa. Gue bangun tiba-tiba, ini gue kenapa? Gak kuat. Gue malu sendiri. Pernah ngalamin mimpi di dalam mimpi nggak? Gue nggak pernah sih. Mimpi di nggak pernah. Mimpi terus bangun lagi gitu ya. Lo mimpi lagi tidur gitu maksudnya? Iya, mimpi lagi tidur. Terus lo mimpi juga dalamnya? Iya, yeah, gue gak pernah gue. Gue sih seringnya halu, bukan mimpi. Sebelum tidur pasti gue halu dulu. Supaya gue bisa tidur. Nih, abstraknya teteh gue ya. Teteh gue nih kalau dia masih nonton. Dia inget apa enggak, gue gak tahu. Dia pernah mimpi ada subtitle. Hah? Maksudnya gimana, hancur? Kayak nonton drama gitu loh. Terus kayak ada subtitlenya di bawah, tapi dia mimpi dia sendiri gitu. Tapi ada subtitle. Gak ngerti lagi gue, gak ngerti. Itu kayaknya teteh lu kebanyakan tidur atau gimana gitu. Kebanyakan nonton drakor, dia emang lagi gila drakor sih hari waktu itu. Terus dia kayak cerita, gue mimpi tapi ada subtitlenya. Itu random banget sih. Pernah gak sadar kalau lu lagi dalam mimpi? Enggak, gue gak pernah lucid dream. Gue pernah, itu lucid dream namanya. Iya, kayak lo bisa ngandalin mimpi gitu loh, lo sadar lo ada di mimpi lo gitu. Kalau gue pernah gini, jadi kan gue mimpi tuh, mimpinya emang indah gitu sih. Saking indahnya tuh gue kayak, gue tahu ini pasti mimpi, gak mungkin. Kayak saking bahagianya gue kayak, gak mungkin gue ngerasa sebahagia ini. Mana mungkin, Mbak, hidup gue sebahagia ini. Terus kayak, tiba-tiba gue bangun. Kan bener kan mimpi? Oh. Kan bener nih cuma mimpi. Ah, elah. Iya, gue ngerti. Gue pernah kayak gitu. Gue kayak mikir, begitu posisinya gue lagi kayak benar-benar sebahagia itu, kayak seenggak nyangka itu kan. Terus tiba-tiba, tapi ini kayak gak mungkin tahu, ini kayak mimpi sumpah. Terus tiba-tiba, enggak, ini mimpi. Di dalam otak gue tuh kayak gitu, ya ini cuma mimpi. Terus pas gue bangun, oh iya kan bener kan, mimpi, ya elah mimpi doang. Gue pernah kayak gitu buat ngehindarin waktu kecil sih, udah lama banget. Gue buat ngehindarin ngompol. Jadi setiap gue mimpi kamar mandi, gue bangun. Gue gak boleh. Gue gak boleh mimpi ini gitu kayak. Oh, untung aja selalu tepat waktu loh. Kayak setiap gue masuk kamar mandi, gue sadar itu mimpi. Oh iya. Gue langsung bangun. Iya. Takutnya lu kayak beser di kasur gitu gak sih? Iya, gue kayak ngerasa ya. Oh, nih gue di kamar mandi. Gue pengen pipis. Terus gue langsung bangun, enggak, ini pasti mimpi gitu, beneran mimpi. Kok manusia punya perasaan ya? Gue bingung deh. Kenapa sih? Aneh. Di sini namanya kepupungan katanya. Oh, kepupungan. Ada ya namanya ya. Betul, teteh gue masih nonton tadi. Dia sadar. Masih inget. Kan? Lo pernah gak sih ngerasa kayak gini? Kalau lo lagi seneng-seneng banget, pasti lo bakal
Aduh, pasti ntar bakal ada kejadian yang sedih-sedih. Enggak. Kalau misalnya hari ini lu ketawa banget, pasti besoknya ada aja yang bakal ngecewain lu. Bener banget. Valid, valid. Makanya waktu sehari sebelum gue ganti HP, itu kan gue menahan-nahan ketawa gitu loh, Flo. Soalnya gue takut, takut gak jadi ganti. Takut di PHP-in. Bisa gitu ya. Gue kayak, nah. Oke, gue gak boleh ngelucu, gue harus diem, gue harus jadi orang pendiam. Sampai teater, kayak. Oke, semuanya berjalan dengan tenang. Tapi gue gak boleh ketawa yang sengakak-ngakak itu. Karena gue takut terjadi sesuatu. Tapi mungkin itu kebetulan doang gak sih? Ya gak tahu sih, cuman gue sering menyadari itu terjadi. Ngerti sih, ngerti. Tapi emang selalu gitu sih kayaknya. Gue juga kayaknya sering. Kayak abis seneng banget, tiba-tiba sedih. Kenapa ya manusia kayak gitu? Gak ada penjelasan biologisnya kah? Azik. Penjelasan biologis. Kayak nilai IPA lu bagus aja. Kalau gue ya, jujur. Gue gak suka biologi. Sama biologi gue suka sih. Biologi gue lumayan sih daripada fisika. Fisika, kimia juga gak suka. Iya, kimia. Gue sakit hati. Why? Why you gonna be like that? Gak jadi deh. Kayak gue masih mikirin yang tadi, guys. Allah, bumi datar atau bulat? Jelas-jelas bulat. Nah, gue gak mau bahas itu, Kak. Jangan suka mikirin yang gak penting. Kalau ada pemikiran yang harus lu pikirin, misalnya kayak mikir masa depan, kayak apa, kayak kenapa lu harus berpikir kayak makan bubur tuh mendingan diaduk. Bubur diaduk, no, diaduk. That's privacy. Menurut gua, bubur diaduk, gak diaduk tuh sebenarnya privacy sih. Lo lebih gak jelas dari semua orang yang membanding-bandingkan bubur itu diaduk atau gak diaduk. Lo lebih gak penting kok. Lo tau? Itu, privacy itu nomor telepon, privacy itu tempat tinggal lu di mana, privacy itu kayak agama lu, kalau sebagian orang ada yang menganggap agama itu privacy. Terus kayak menurut lu bumi datar atau bulat itu menurut lu privacy juga. Yes, jangan sampai gue tampar. Privacy period. Look at my nails. And that's. Emangnya masalah bubur, misal bubur diaduk atau nggak diaduk itu sangat berpengaruh dalam hidup manusia. Ya, soalnya itu bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Soalnya kan banyak. Iya sih, jujur lu bener. Kalau lu emang kenapa? Bumi, privacy. Kalau itu privacy, so. Tapi kan gue udah tahu rumah lu di mana. Gue tahu nomor telepon lu. Gue tahu agama lu apa. Umur lu berapa. Jadi gue diaduk sih. Oke. Karena gak salah. Kayaknya gue doang deh yang beda. Enggak, lu gak usah jadi pick me girl deh. Apa gue doang yang kayak apa di dunia ini cuman gue doang orang yang enggak, orang tuh banyak, jangan merasa enggak diri lo kan spesial. Lo gak spesial. Gue gak spesial, lo gak spesial. Jadi kalau gue gak spesial, lo juga gak spesial. Yang spesial aja tuh banyak. Martabak juga bisa spesial. Mie nah, goreng aja tuh spesial. Nasi goreng mie di roti spesial, bakar juga sombong. Spesial. Yes. Yang spesial tuh cuman dokter. Spesialis anak. Spesialis gigi. Sampah. Gue capek banget. Spesialis.
spesialis baku hantam. Tapi banget. Sampai ketawa. Maaf ya. Maaf ya. Menurut gue ini lucu. Kalau menurut gue ini gak lucu, ya udah gak usah ketawa. Bebas ngikutin gak gue. Tapi jangan sampai kelihatan. Noraknya. Kampungannya. Dan. Please apa? Deh. Gue sih ngomong ya gitu. Haters pada komen foto kita. Foto kita. Kenapa lo iri ya? Gak punya teman kayak kita. Iya. Iya. Aduh. Ada lagi. Apa buah ini? Pepaya, buah man, buah nanas. Kita yang bergaya, tetangga yang panas. Panas. Lu kocak banget, gue gak kuat. Tapi lu kemarin ada gak sih pas show Asyel? Ada. Halo semuanya, selamat datang. Lomba Mbak Kasir. Aduh, gue capek banget. Gue udah gak bisa lagi. Gue udah gak jauh. Jauh, ada belakang gue gak bisa. Gue gak bisa nang ketawa. Lomba Mbak Kasir. Gitu, selamat datang. Halo semuanya, selamat datang. Emang Jiko dia tuh kan aku datang gitu kan. Aku datang iya. Sebagai kanan pagi. Jadi dia kayak kepleset gitu. Kocak banget. Nge-lag dia, nge-lag. Halo semuanya, selamat datang. Belum ya. Vlog kita mau share sampai jam berapa? Oh ini udah jam berapa? Ini udah jam setengah. Mudahan coba udah malam. Udah jam setengah. Jam berapa? Ya roboh. Setengah. Jam berapa? Setengah sebelas. Ya udah, lu mau selesai jam berapa? Adek gue nulis ini buat gue. Kamu mah pada sebuah indahnya putri tidak kenal siapa, padahal kan waktu berenangnya celana HP itu tidak ada. Apa sih ini, Mel? Mel berantem sama gue. Dia cuman, intinya dia ngajak gue tidur. Terus kayak, lo gak mau tidur sama dia? Mau. Makanya gue nanya, lu selesai jam berapa? Ya, gue mana ngerti. Jadi kita mau sudahan. Boleh. Yuk. Dadah guys. Foto. Gue mau screenshot sih. You screenshot. Belum. Gantian dong gue. Mantap. Lo mau bacain ranking gak? Lu dulu atau gue dulu? Gue. Yang pertama Reza Anggianits. Hai, nomor 2 ada Yaski, nomor 3 ada nomor 2 ada Biraktik. Ah, susah banget sih namanya. Nomor 3 ada Pukul Rata, nomor 4 ada Kokinya Flora, nomor 5 ada Ilham Cinsa, abis 10 aja ya, karena gue capek. Nomor 6 ada Kak Agus, nomor 7 ada Kak Josh, nomor 8 ada Kak A, nomor 9 ada Kak Raka Dani. Kak, nomor 10 ada Kudapan Rumput. Ih, rumput, suka banget. Yuk, kawas. Gue ada, gue kan. Ada Kak Naya, ada Ola The Miracle, WD. Ada Kak Solalilali. Ada Kak Firya, Kak Bagas, Kak Laila, Kak Kiki Mars, Kak Alfian, Kak Ali Fahmi. Lagi pusing, WD.
Kak Rap-Rap, Kak Aziz Fawazi, Kak Aris Di Prasetyo, dan Kak Pung di sini, dan lain-lain. Dan 3.900 oh, orang lain. Ada Florisen juga, say hi to Florisen, Kaola. Apa Florisen? Ya, fanbase. Oke deh, hi Florisen. Gue juga ada nih. Ola The Miracle, tasnya tadi dipakai sama Flora. Iya, soalnya tadi gue gak punya tas, jadi gue pakai tas. Tapi enak kan, soalnya ada resletingnya, jadi kayak... Iya, mantap. Gue juga pakai itu buat ketetap. Oke, terima kasih semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye. Bye, kecolok lagi mata gue. Gue en ya. Yeah, bye.